حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل وسلم على نور الانوار وسر الاسرار وترياك الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ونبينا محمد المختار واله الاطهار واصحابه الاخيار عدد نعم الله وافضاله اما بعد فاقول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واسدد لساني واهل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا اهل النوبه ويا اهل الدراء ويا اهل الباطن ويا اهل الحل والعقد نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء لمرضات الله لوجه الله ومرضاته وثوابه وقربه تعالى. حاضرين جماعة مجلس ذكر الإشراق والحاضرات يعني برحمة الله سبحانه وتعالى kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Tadkhirun Nas. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama akan mendengarkan wa dzakara al habib Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus fi ba'd kutubihi. Al Imam al habib Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus beliau menyebutkan fi ba'd kutubihi dalam sebagian kitabnya hadisan, satu hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, kata Nabi, la yasluhu li ahli baiti fi akhir zaman illa al-ghina. Kata Nabi, la yasluhu, tidak ada kebaikan di ahli baiti bagi ahli baitku, bagi keluargaku. Fi akhir zaman, di akhir zaman nanti, ya sekarang ini akhir zaman, illa ghina, kecuali kekayaan. Au ma hadza ma'nahu, atau yang semisal ini maknanya. Artinya kebaikan untuk ahli baitku di akhir zaman nanti itu adalah kekayaan. Mengapa begitu? Karena bisa jadi karena di akhir zaman ini banyak fitnah. Dan ahli bait Rasulullah enggak pernah lepas dari yang namanya difitnah orang. Ya Allah. Bisa cium maki orang, dijelek-jelekin orang, dihancurkan martabatnya, dibunuh karakternya. Dari zaman dulu. Dan kata Rasul, ya ini akhir zaman yang paling baik bagi mereka kaya. Meskipun kekayaan ini ada dua versi ya, ada kekayaan mungkin dari segi duniawi, harta, tapi juga ada mungkin kekayaan juga dari segi ghina nafsi, kayanya hati, hati yang kaya. Ini bisa jadi Rasul mengatakan ini betapa pentingnya juga kita punya harta duniawi, tapi jangan sampai harta itu masuk ke hati kita. Untuk menyelamatkan harga diri kita, menyelamatkan kehormatan kita, menyelamatkan khususnya ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu karena banyak fitnah, salah satunya dibilang Habib proposal misalnya. Karena kemana-mana bawa proposal gitu. Ini kan dicaci maki padahal tujuannya baik, maksudnya baik untuk bangun ini, untuk acara ini dan lain sebagainya. Tapi yang namanya orang benci, yang namanya orang hasud, iri, macam-macam bisa jadi salah semuanya. Maka Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas mengingatkan, meskipun yang baik adalah kekayaan, kita memiliki kekayaan, tapi lakin la taj'alu himmatakum ila hadzal mautin. Tapi jangan jadikan tujuan hatimu adalah dunia ini. Enggak, kita harus akhirat, orientasinya orientasi akhirat. Karena Allah bersabda, Allah berfirman, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Carilah
dalam apa yang dikaruniakan Allah kepadamu, orientasikan itu untuk menuju akhiratmu, bukan untuk dunia. Jadi andai pun kita punya rezeki yang banyak, dianugerahi rezeki oleh Allah kekayaan yang melimpah, maka jadikan kekayaan itu sebagai bekal kita untuk menuju akhirat. Karena kita gak bisa sampai ke akhirat, gak bisa mendapatkan kenikmatan akhirat kecuali harus di dunia usahanya. Maka dari itu Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan ad-dunya matiyatun matiyatul akhirat. Dunia ini adalah kendaraan akhirat. Artinya kita harus menjadikan dunia ini, pangkat yang kita punya, harta yang kita miliki, fasilitas yang ada pada kita, untuk menjadikan kita ini sampai kepada akhirat. Maka jangan jadikan dunia yang kita miliki ada di hati kita, masuk ke hati kita, cukup ada di tangan kita, agar itu bisa kita gunakan untuk kemaslahatan kita menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau melanjutkan, apa yang sebaiknya dilakukan khususnya oleh Ahlul Bait, oleh keluarga Nabi? Kata beliau, yang paling berkah dan yang paling mendapatkan izin dari para salafun saleh, orang-orang tua dari kalangan zuriatnya Rasulullah, yang paling diizinkan oleh mereka itu adalah al-hirasah, pertanian, bertani. Makanya dari zaman Rasulullah, yang namanya Ahlul Bait Rasulullah itu pasti punya kebun. Makanya kita doain habis kita punya kebun, punya sawah. Kalau dulu kurma kebunnya. Kebun kurma kalau di Arab ya, kalau di kita di Indonesia ya kebun apa kayak untuk bertani, khususnya bercocok tanam yang makanan pokok. Dulu Rasulullah juga punya kebun, di samping Masjid Nabawi itu punya kebun kurma. Dan di situlah belum menanam kurma yang disebut kurma ajwa itu. Tapi sekarang sudah enggak ada kebunnya. Begitu juga keturunan beliau, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, itu punya kebun yang banyak. Tapi semuanya itu hasil dari perkebunan itu biasanya mereka bagi tiga. Sepertiga untuk ibadah akhirat, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk dibagi-bagikan. Pada hamba-hambanya Allah dan khususnya para tamu-tamu yang datang ke rumah beliau. Jadi dibagi tiga. Akhirat, terus untuk dunia atau keluarga, kemudian untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin, kepada para tamu. Makanya di sini dijelaskan begitu juga sampai zaman wa kana li sayyidina al-faqih al-muqaddam 300 wa 60 zairan yamla'uha min at-tamr. Sayyidina al-faqih al-muqaddam, rajanya wali di abad ke-6 dan abad ke-6 Hijriah, itu beliau kaya, punya harta banyak melimpah. Bahkan beliau di rumahnya itu ada 360 wadah kurma yang besar, itu ada 360. Dan istrinya Sayyidah Zainab namanya, itu beliau menginfakkan setiap hari itu satu zair, satu wadah itu setiap hari. Berarti kalau 360 zairan wadah itu, maka setiap hari satu, genaplah satu tahun itu habis untuk berinfak, untuk bersedekah. Makanya beliau dijuluki Ummul Fuqara, ibunya fakir miskin. Sama seperti istrinya Rasulullah yang bernama Zainab juga. Salah satu istri Rasulullah bernama Zainab, julukannya Ummul Fuqara juga. Karena saking cintanya sama orang fakir dan selalu menginfakkan hartanya untuk para orang fakir. Jadi para Ahlul Bait itu kaya-kaya, banyak yang kaya, tapi kekayaannya tidak di hatinya, melainkan dibagi-bagikan untuk para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu beliau saking kayanya itu setiap hari memberi makan orang yang datang ke rumahnya itu 10.000 orang. Dikasih makan dan semua pakai daging kambing. Pakai roti, pakai daging kambing 10.000 setiap hari. Setiap hari. Itu subhanallah, berapa miliar itu yang dikeluarkan seharinya untuk memberi makan 10.000 orang. Sampai sekarang yang kaya dari kalangan Ahlul Bait yang di Parung itu, yang almarhum Habib siapa? Habib Sejak.
harus segera mandi. Yang pesantrennya gratis dari mulai SD sampai kuliah, dan ada 18.000 orang setiap hari dikasih makan gratis. Satu hari makannya aja 3 ton satu hari itu, makan beras 3 ton artinya satu bulan ada berapa tuh? 90 ton, berarti satu tahun ada berapa dong? 90 kali 12, subhanallah. Dan begitulah, harta banyak tapi bukan untuk pribadinya, untuk hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Jadi mereka orientasinya itu akhirat. Karena harta yang kita punya di dunia, ya sebanyak-banyaknya kita punya harta, tetap aja makan kita cuma sepiring. Gak mungkin gitu, orang banyak makan jadi sulit. Tetap kendaraan yang kita pakai YouTube tetap cuma satu. Maka beliau, orang-orang seperti ini menjadikan harta yang dianugerahkan Allah kepada mereka itu murni untuk akhirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk memuliakan tamu-tamunya. Makanya beliau-beliau ini sebagian yang disebutkan di sini, para ahli bait itu meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala sisi kehidupannya, khususnya akhlaknya. Khususnya akhlaknya. Salah satunya adalah yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kalau sama sahabatnya, ini beliau enggak mau ongkang-ongkang kaki. Enggak mau hanya terima duduk ngeliatin para sahabat yang bekerja sementara beliau enak-enakan aja. Enggak. Bahkan diriwayatkan Rasulullah ketika dalam perjalanan terus kemudian sedang beristirahat menyiapkan makanannya, ada kambing yang masih hidup, lalu kemudian, "Ayo, ini ada kambing. Kita bagi tugas. Siapa yang bertugas untuk menyembelihnya? Saya Rasulullah. Siapa yang bertugas untuk mengulitinya? Saya Rasulullah. Saya yang bertugas untuk memasaknya? Saya Rasulullah. Kemudian aku bagian yang cari kayu bakarnya." Allah, Rasulullah. Nggak mau ngangkat ya doang. Aku yang bagian cari kayu bakarnya. Jangan ya Rasul, ini udah semuanya kita. Enggak. Jangan. Jadi Rasulullah sendiri itu nggak mau ongkang-ongkang kaki, dan ini mengajarkan kepada kita bahwa menjadi pemimpin itu bukan berarti terus enak-enakan, tapi justru sebaliknya, sayyidul qaumi khadimu, pemimpinnya satu komunitas justru pemimpin itu adalah pelayannya, pelayan komunitas tersebut itu. Nah, inilah yang harus kita tanamkan dalam jiwa-jiwa kita, bahwa ketika jadi pemimpin itu bukan berarti terus kemudian enak-enakan, tapi justru malah semakin berat dan semakin harus melayani semuanya. Karena saking beratnya hisab. Dan begitulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula yang diteruskan oleh para salafun saleh, para ahli bait keturunan Rasulullah yang menjadi imam, menjadi pemimpin. Di antaranya ada disebutkan di sini, yaitu al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Beliau sudah banyak pengikutnya, sudah banyak orang-orang yang mencintainya. Beliau tetap minta, "Tolong kasih aku tugas di rumah ini. Jangan sampai aku hanya diam saja, duduk saja, waktu yang makan-makan, waktu yang minum-minum, enggak. Kasih aku tugas." Enggak usah. Kata para pencinta, "Enggak usah. Semuanya udah dia ngerjain, sapu udah dia ngerjain, bersihin udah dia ngerjain, masak udah dia ngerjain." Terus beliau, kemudian beliau terus, "Enggak harus ada, aku harus saja punya tugas. Aku harus punya tugas." Akhirnya beliau bertugas untuk menyiapkan itu air minum dari kulit untuk memberi minum para tamu. Beliau yang bertugas itu. Tanpa melihat. Padahal beliau makfuful ain, matanya, penglihatannya itu buta. Allah. Tapi Allah ganti dengan mata batin yang sangat tajam. Begitu juga sini diriwayatkan bahwasanya Al Habib Saleh bin Abdullah Al Attas Ayub Salam bin Abdul Latas ini juga begitu. Beliau meskipun orang kaya, meskipun orang yang sudah memiliki pengaruh yang sangat luas, tetap beliau pokoknya aku harus punya tugas untuk memuliakan tamu-tamu yang datang ke sini. Aku harus punya tugas. Enggak, semuanya sudah disiapin, semuanya sudah ada yang melakukannya. Enggak, aku harus punya tugas. Kemudian dia berpikir, apa yang belum? Sebutkan semuanya. Tugas semua apa? Terus kemudian beliau, "Kalau begitu belum ada yang bertugas untuk membenahi sandalnya tamu-tamu.
maka itulah tugasku. Tuan rumah yang punya rumah justru malah yang benerin tanda sendalnya tamu. Jadi tamu sendalnya ditata oleh beliau agar begitu pulang bisa langsung enak pulangnya. Jadi sampai segitunya. Sampai segitunya enggak mau merepotkan orang lain dan harus juga ikut bertugas dalam memuliakan tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah seharusnya kita meniru tindak tanduk mereka-mereka ini karena mereka berada dalam petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti mereka. Dan kemudian disebutkan di sini bahwa tadi pekerjaan pertama yang paling diberkahi dan paling dibutuhin, yang paling diizinkan adalah pertani. Yang kedua kemudian disebutkan di sini pekerjaan juga yang paling berkah dan menghasilkan rezeki itu adalah berdagang. Berdagang. Bahkan di satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tis'atu a'syari rizqi fit tijarah." 9 dari 10 pintu rizkinya Allah itu ada di dalam perdagangan. Maka kalau kita mau mencari rezeki yang banyak atau bercita-cita pengen jadi orang kaya yang kekayaannya bisa untuk menuju akhirat, maka carilah dalam perdagangan. Perdagangan, karena 9 dari 10 pintu rizki itu Allah berikan pada sisi pada sektor perdagangan. Ya, perdagangan luas, perdagangan apa aja, yang penting yang halal. Itulah mengapa sebabnya kalau kita lihat orang-orang terkaya di dunia, itu pasti mereka bisnismen. Mereka bisnismen. Ya, bisnismen itu dagang gitu. Itulah mengapa juga dari kalangan ahlul baitnya Rasulullah, ya ada sebagian yang berbisnis. Ada. Tapi kebanyakan yang itu hirsa atau pertanian. Itu saja. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya dalam kehidupan kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.